Guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng sama aku Retno. Setelah sekian lama aku nggak bikin video, nggak upload YouTube. Walaupun aku upload YouTube, palingnya nggak ada muka aku karena kemarin tuh aku lagi kena ada problem gitu sama wajah aku gara-gara aku nyobain salah satu produk yang lagi hits dan aku tuh tergiur gitu pengen nyobain si produk tersebut. Ternyata aku tuh nggak cocok. Dan alhasil wajah aku jadi jerawat parah. Ini tuh udah lumayan banget. Kemarin tuh bener-bener yang jerawatan keluar jerawatnya dan nanah-nanahnya gitu udah parah banget pokoknya. Sampai aku gak berani keluar, gak berani bikin video sama sekali. Gak posting foto apapun itu, pokoknya aku tuh udah gak berani. Dan sekarang alhamdulillah udah lumayan mending, udah tinggal bekas-bekasnya. Jadi aku sekarang tinggal ngilangin si bekas-bekas jerawat ini. Dan kalau misalkan besok udah sembuh, aku bakal share ke kalian gimana caranya aku nyembuhin muka aku dari jerawat yang super duper parah banget. Oke. Sekarang aku mau bikin video makan dulu tentang makanan. Karena sekarang cuacanya lagi dingin, habis hujan, jadi aku mau makan mie. Dan aku tuh kebetulan kemarin tuh habis beli mie. Karena aku kan mau beli mie samyang kan, yang pedes-pedes gitu. Karena aku tuh pecinta pedes banget, jadi aku tuh pengen beli mie samyang. Ternyata di Alfamart itu, di sebelahnya mie samyang, ada mie yang mirip banget sama mie samyang, tapi harganya jauh lebih murah. Tara, ini aku kemarin beli dua. Aku beli dua, ya kan? Persis banget sama samyang kan? Packagingnya tuh yang pink tuh kayak samyang carbonara, sama yang hitam tuh yang apa itu? Yang awal-awal itu loh, yang rasa original atau apa aku lupa. Dan ini tuh harganya lebih murah banget. Ini tuh cuman 6 ribuan. Bayangin. Jarak selisih harganya tuh segitu banyaknya, tapi dia kayaknya sih hampir sama rasanya. Makanya karena aku penasaran gimana rasanya, apakah lebih enak ini yang murah atau lebih enak samyang yang mahal, karena emang lebih mahal lebih enak. Kita coba nanti bakal aku review ke kalian. Aku akan bedain lebih enak yang mana antara dua rasa ini dan lebih enak mana sama samyang. Oke, buat kalian yang belum pernah makan mie ini, kalian wajib tonton video aku terus. Oke, sekarang aku mau masak dulu. Ditunggu ya. Oke. Guys, udah balik lagi karena mie tuh udah mateng. Tadi aku udah masak dua-duanya. Ini tuh yang ayam hot chicken dan ini tuh yang hot carbonara. Kalau yang carbonara sih baunya udah kecut banget sih. Kalau yang ayam sih ya kayak mini pedes pada umumnya gitu. Enak sih kayaknya. Sekarang aku mau nyobain yang hot chicken dulu. Lumayan banyak sih ya, kalau dari banyaknya sih lumayan dia deh. Sebenarnya satu sih udah kenyang, tapi karena aku mau coba dua-duanya, oke kita makan dulu. Kayaknya sih nggak sebegitu pedes banget sih, masih pedesan. Kayaknya sih baunya nggak begitu pedes samyang. Rasa ayamnya, pedesnya tuh masih yang normal sih, nggak yang pedes banget. Tapi nggak tahu, biasanya kan pedes kan, biasanya pedes tuh kalau dimakan awal nggak begitu pedes, nanti kalau udah akhir-akhir baru pedesnya kerasa banget. Dia tuh minyak tuh besar-besar, gede-gede gini. Dan ada wijen-wijennya gitu loh. Pedesnya sih enak sih dia, jadi nggak begitu pedes banget, masih kerasa ayamnya, jadi enak. Terima kasih.
sekarang nyobain yang keju dulu, hot carbonara. Rasa baunya tuh kayak kayak kejunya ricis, ricis nabati. Kayak kejunya ricis. Lumayan pedes ternyata, tapi masih pedes sama yang masih. Kejunya sih kerasa banget dimakan. Bener kayak baunya, dia tuh rasanya kayak kejunya ricis. Tapi pedesnya masih pedesan yang hot chicken. Jadi kalau kalian mau cari yang pedes, aku saranin pilih hot chicken. Walaupun gak sepedes sama yang, tapi tuh lumayan pedes lah. Masih bisa ngebakar lidah kalian. Kalau yang ini tuh gak sebegitu pedes. Dan masih ada imbangan rasa kejunya gitu loh. Jadi buat kalian yang suka keju, bisa makan mie ini. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka yang hot chicken karena enaknya lebih gurih, lebih kerasa ayam ya sih kan hot chicken. Aku sekarang mau ngabisin yang hot carbonara dulu. Nanti terus pindah ke yang hot chicken. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak punya uang, terus pengen makan samyang-samyang kayak gitu, bisa nih. Bisa banget kalian beli Geki Kara. Nggak jauh beda, nggak jauh beda. Porsinya juga lumayan banyak, jadi bisa bikin kenyang. Udah mau habis, lumayan pedes lah ya kalau lama-lama. Mau ini? Mau gak? Cobain, sini. Cobain ini keju. Hot keju. Pedes. Pedes ya? Tadi yang kejunya udah habis, ini diminta sama adikku tadi katanya. Sekarang ganti ke yang hot chicken. Aku lebih suka yang ini sih.
Wah, gede banget. Gedean, gak bisa masuk. Pedes ya? Enak banget. Enak banget. Pedes banget. Bakar. Tolong minum dong. Udah mulai pedes banget. Kan kalau akhir-akhir baru kerasa pedesnya. Tinggal dikit. Tinggal dikit banget. Harus bisa, harus habis. Suapan terakhir. Mau nangis. Udah ya. Pokoknya aku rekomendasiin sih buat kalian yang mau beli Samyang tapi kemahalan, bisa beli ini aja. Bye bye.